Terima luka yang hajat kok dibuang tok. Enggak kamu temenin tuh si Dito? Enggak ah, udah biasa dia sendiri. Bentar. Gak ada objek lain apa Jil buat dipeluk? Enggak. Semakin malam udaranya makin dingin aja. Mana jaket ketinggalan di rumah lagi. Apa sih? Gak usah. Udah pakai kamu aja, gak apa-apa. Yaelah Dil, gua mah gampang cowok. Udah gak usah. Pakai kamu aja, gak apa-apa. Dil. Ben. Bener-bener lu ya. Jaket dari gua aja, lu tolak. Apalagi yang lain. Maksudnya? Pertanyaan gue 2 hari yang lalu aja belum lo jawab lo, Dil. Dil, apa sih yang bikin lo ragu? Ben, please, jangan bahas itu sekarang. Oh, gue ngerti nih. Pasti gara-gara cerita yang lo dengar tentang masa lalu gue. Dil, setiap orang pasti punya masa lalu kan? Dan setiap orang juga punya kesempatan untuk merubah itu kan, Dil? Lagian, belum tentu juga apa yang lu dengar semuanya benar. Ben, bukan itu. Apalagi sih, Dil? Si Dito kok belum balik ya? Kalian seharian juga belum beres dia. Kayaknya gak ada salahnya deh kalau coba lu susul. Udah malam tahu bahaya. Yaudah, gue aja yang nyusul. Iya. Dito, mana sih tuh anak? Dito. Ngapain senter? Anjir, ini kan gelang si Dito. Dito. Udah banyak lagi cerita orang hilang kayak gini. Woi Ben, gua di sini. Beneran itu lo? Iya, ini gua. Aman. Ya elah, lo ngapain aja lama banget? Udah, balik aja dulu. Ntar gua susul. Yakin nih? Ya udah. Dito masih di situ tuh? Nggak tahu lagi apa? Syukurlah. Lo gak boleh nolak. Please deal, kali ini aja. Oke, gue gak bakalan lagi maksa lo untuk jawab pertanyaan tadi. Tapi please, kali ini nurut sama gue. Kayu bakar. Yaelah, Tok. Pantesan lama cari kayu bakar ternyata. Gue pikir udah dimakan makhluk halus lu, Tok. Ben. Siap, bos. Bantuan datang.
tahu aja kalau ada orang kedinginan. Siapa? Si Ben. Kok si Ben sih? Ya, kan jaketnya lu pakai. Ya itu tandanya ada orang yang lebih kedinginan sebelumnya. Ini hal wajib aja sih, dalam camp. Kan gak afdol kalau gak ada pinggunya. Emang sewajib itu? Iya. Kata siapa? Kata pembina pramuka waktu SD. Aku dulu juga pramuka, tapi gak ada tuh aturan kayak gitu. Gak semua pembelajaran itu harus diucapkan, Dil. Kadang otak kita harus pandai-pandai mengawasi keadaan sekitar kita. Dil, jurus selanjutnya apa sih? Terima luka yang luru, terima saja aku. Jangan kau lihat mataku, semua telah jadi debu. Beneran lah. Gua kagak bohong. Kalau lo mau ikutan audisi di TV, Idola Cilik. Kok Idola Cilik sih? Indonesian Idol. Ah, gua yakin. Kalau lo mau ikutan audisi tersebut, percaya sama gua, terkenal. Apa sih lo, Ben? Gua hidup kayak gini aja udah nyaman, gak neko-neko, gak banyak tuntutan. Kenapa lo? Lo kentut ya? Ngawur enggak? Lah tadi lo bilang itu tuntutan ya, Jir? Kirain gua lu kentut. Enggak lah, lu kali yang kentut. Enggak. Enggak ada. Gua udah kentut kok. Apinya udah nyala tuh. Wah, asik nih. Api unggun sudah menyala. Api unggun sudah menyala. Mau kemana, Tok? Ambil air. Dil, coba duduk situ dah. Bagus nih angle-nya. Gue mau difoto nih. Udah, duduk aja. Kurang kesini dong. Agak kesini. Nah, bagus nih. Tok, boleh dong gue difotoin sama calon artis ini? Gimana kalau bertiga aja? Iya, ntar di sini. Satu, dua. Ganti gaya dong. Masa kayak kan ibu kering gitu. Dani. Thank you, Tok. Sekarang foto bertiga dong. Gak usah. Ya udah, kalau gak mau. Masih teringat jelas. Gua tuh ya, jadi kayak inget waktu kejadian di depan kantin sama Sari atau siapa gitu. Iya. Nah, Sari. Itu gua kan ceritanya mau pesen samyang ya. Dan waktu itu kantin rame. Ya udah, gua teriak samyang gitu kan. Tiba-tiba Sari balik badan. Dan dia manggil apa, Cuk? Manggil saya ya, Mas. Anjir gak tuh, ngakak gua. Ah, itu mah bodohnya lu aja. Lu kan emang gitu, suka manggil-manggil sayang ke semua orang di sekolahan. Ya kan? Tapi ya, jangan kasih Sari ketua OSIS. Puput, Anya Bu Kantin, digebet sama dia. Biar apa coba? Biar gratis kalau di kantin kalau makan. Padahal ya, sebelum kenal Puput, jangankan bayar, belum ngasih uang aja udah minta kembalian. Kan anjir tuh. Ya gitu juga kali gua. Udah, mending lu ngaku aja. Ben, mending lu pada tobat lah. Udah, mau kencing dulu gua, gara-gara kebanyakan ketawa sama kalian. Hati lu, Ben. Tadi gua lihat ada burung bawa kepala. Kalau gak bawa kepala baru serem tuh, Pak.
tiba-tiba sepi ya? Next time kita bisa kumpul kayak gini lagi gak ya? Kenapa enggak? Tapi emang malam ini kurang lama. Til. Enggak, kamu dulu aja. Enggak, kamu dulu aja. Enggak apa-apa, kamu dulu aja. Mau ngomong apa? Pasti lagi ngomongin kejelekanku ya ini ya. Ben, enggak, jangan sok tahu ya. BTW udah malam nih, enggak ada yang mau tidur gitu. Ntar, nanggung. Satu lagu lagi. Ya udah, gue tidur duluan ya. Good night, Dila. Ben, ini jaket lo. Nah, kenapa? Enggak. Santai aja kali. Enggak apa-apa, udah enggak dingin juga. Oke. Gue udah ngantuk nih. Gue masuk tenda dulu ya. Bangsat, cowok apaan jam segini udah ngantuk? Good night, Ben. Bangsat juga butuh istirahat, Ben. Beneran lo? Seru banget sih nih anak. Serem juga ya. Apa sih Ben? Dila. Kenapa sih Dila? Gimana ya? Lo pernah gak sih jatuh cinta? Hah? Makanan apa tuh? Aduh, gimana ya ngejelasinnya? Kenapa sih? Ya intinya, gue tuh sayang banget tok sama si Dila. Gue masih ingat kejadian 3 tahun lalu, ketika pertama kali dibuat jatuh cinta sama si Dila. Ditau. Nah terus? Gua tuh jadi pengen kalau suatu hari nanti nikah sama si Dila, gua bakalan konsepin tuh pernikahan gua kayak di atas gunung gitu. Keren gak tuh? Alay. Nih anak gak paham nih. Maksud gua tuh biar keren bro. Gak gitu kan? Setuju gak lo? Alay. Keren ih. Alay ya alay. Nih anak. Enggak semua pembelajaran itu harus diucapkan, Dil. Kayu bakar, kayu bakar. Masih teringat jelas ketika aku membuka mata dari pejam. Yeah.
Gila, aku udah packing semua nih. Tok, kamu gak mau ngomong sesuatu gitu? Hah? Sesuatu? Oh iya, jangan lupa sebelum kamu bangunin. Tok, aku gak tahu harus ngomong apa. Mungkin aku salah. Dan mungkin setelah ini. Udahlah, Dil. Toh semua udah jadi abu. Jadi debu.